Halo sahabat-sahabat Dema Hendrik sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Senang kembali berjumpa dengan Anda semua. Saya lihat ternyata dua hari terakhir saya mengupload video di channel ini ya teman-temannya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kok nggak upload video ya? Ada mungkin yang menantikan video-video saya walaupun mungkin tidak suka. Lalu ngintip-ngintip, kenapa ya dua hari nggak upload video? Nah sebenarnya nggak ada masalah sih. Jadi YouTuber itu kadang-kadang kadang-kadang tiba-tiba aja kita nggak mood untuk buat video, teman-teman. Padahal banyak waktu dua hari, kita pikir lah kan ini dua hari masa tidak ada waktu 10 menit atau berapa ya. Nah itulah kadang-kadang yang dihadapi oleh YouTuber. Nah ini untuk channel yang ini, teman-teman. Tapi kalau di channel yang satu itu tetap lancar ya, karena di sana juga saya fokus untuk membangun channel itu ya. Dan hari ini yang saya mau bahas adalah aplikasi ya, real membayar, teman-teman. Aplikasi yang real membayar. Saya sering mengatakan kepada teman-teman bahwa saya sudah malas untuk menjalankan aplikasi yang belum jelas. Ya, belum jelas. Saya ingin teman-teman kita dapat hasil, kita dapat untung ya dari apa yang kita kerjakan, khususnya Anda yang sering menjalankan aplikasi. Nah, terakhir saya membahas ADST ya. Banyak teman-teman yang menjapri saya, tetapi saya tidak tertarik lagi ya dengan aplikasi-aplikasi seperti itu ya teman-teman ya. Kecuali memang mungkin ada nanti aplikasi, sebuah aplikasi yang legalitasnya itu bisa dibuktikan. Kemudian itu pun gratisan ya. Karena kalau orang membuat suatu sistem lalu menyediakan sistem untuk bisa berbayar, lah itu biasanya ponzi ya. Nah, saya tertarik menjalankan seperti snack video yang Anda lihat thumbnail-nya itu ada 2.900 ya, teman-teman ya. Sekitar 2.300 ya. Kurang lebih, tapi sudah lebih yang saya pernah WWDK OVO saya. Di aplikasi masih tersedia sekitar 400.000, berarti 2.700 ya. Itu belum 2 bulan saya menjalankan snack video. Nah, ini aplikasi yang real membayar, teman-teman. Sampai sejauh ini saya WD snack video dalam hitungan ya, ketika pindah dari aplikasi di smartphone saya, pindah dari aplikasi snack lalu beralih ke OVO setelah WD, ya itu sudah landing, sudah masuk dananya. Snack video adalah platform digital, teman-teman, seperti dengan, sama dengan TikTok ya, dengan menggunakan pihak ketiga untuk membayar kita, yang ini sepengetahuan saya ya. Kenapa? Karena sudah ada iklan masuk di pusat tugas, sering kita ditawarkan untuk nonton ya. Itu sebabnya saya analisa ya dari pribadi bahwa ternyata dia pakai pihak ketiga, sama dengan YouTube. Nah hari ini saya dapat notifikasi lagi dari YouTube, hari ini cair lagi dari YouTube. Jadi YouTube itu per bulan ya, sesuai dengan hasil kita, kerja kita ngupload video, buat video, itu YouTube. Dan saya tertarik dengan media sosial karena real membayar ya. Tidak tipu-tipu ya. Beda dengan yang si yang itu yang sering saya sebut ya, si Net89 dengan YouTube ya. Walaupun ketika saya sebut orang menganggap saya haters, tapi itu pada kenyataannya memang seperti itu, teman-teman ya. Nah, satu lagi yang saya bangun ya di media sosial, ya saya berharap bulan ini paling maksimal 2 bulan ke depan bisa bisa dapat bayaran lah ya, bisa di memenuhi syarat, bisa memenuhi syarat untuk dapat AdSense lagi ya. Nah, di aplikasi-aplikasi media sosial ini kita real, teman-teman. Makanya saya sarankan kalau teman-teman mau jadi YouTuber, boleh ya, jalankan snack video, jalankan TikTok, itu jauh lebih bagus ketimbang menjalankan aplikasi-aplikasi yang belum jelas ya.
Kenapa saya bilang belum jelas? Saya sudah mencoba lah, ya. Saya sudah mencoba. Ya, dimulai dari pionernya itu dari VTube lah, ya, dari VTube, taruhlah dari VTube ya. Kita mulai mengenal dunia aplikasi, ya. Kalau dulu sih memang sudah ada juga, tapi masih dalam sistem atau konsep jaringan door to door, ya, ngajak teman. Kalau sekarang kan lebih kepada media sosial. Nah, beberapa aplikasi yang saya jalankan, saya perhatikan, ya, termasuk Siu dulu, ya, itu katanya dari Singapura, kemudian BTT, Gain BTT, nah itu juga, teman-teman ya, di situ keyakinan saya lumayan besar di Gain BTT, karena apa? Karena bisa dikirim ke Indodax, bayangkan. Siapa yang tidak yakin kalau bisa dikirim ke Indodax atau Binance? Iya kan? Ini kan bisa jadi artinya kerjasama pembuat aplikasi itu dengan koin BTT, BitTorrent. Nah itu keyakinan saya tinggi sekali. Tetapi pada akhirnya, scam juga. Ya, scam juga. Dengan alasan maintenance. Nah sama, makanya banyak sekali yang bermunculan, tetapi saya sendiri memilah-milah benar-benar. Kalau saya sarankan teman-teman, lebih baik jalan aja yang real, seperti snack video, ya, dimana saya sudah dapat di situ, saya membuktikan kepada teman-teman. Ya untuk kita berhasil, memang kita harus ada harga yang harus kita bayar. Tetapi kalau perbedaannya dengan aplikasi-aplikasi Ponzi adalah kita sudah bayar harga ketika besar scam. Ya. Tapi kalau real media sosial, memanfaatkan media sosial, kita mungkin membangun di awal, ya. Ketika besar dia tambah besar. Income kita tambah besar. Apalagi kalau teman-teman membangun di YouTube, ya memang perjuangannya terasa lah. Kalau saya rasakan sendiri sebagai seorang YouTuber, ya. Bahkan ada masanya di mana orang menyukai kita, ada masanya orang tidak suka dengan kita, ada kalanya haters yang akan ramai-ramai di channel kita, ya kan? Karena manusia itu cenderung hanya menyukai ketika dia senang. Manusia ini ketika orang itu seolah-olah terpuruk, maka dia nggak mau berteman lagi dengan orang itu. Ya, ya contoh-contoh kecilnya ketika saya membela VTube dari serbuan atau serangan haters, teman-teman VTube bersenang kan? Nah, ada berapa persen sekarang yang mungkin menyukai saya? Untung kalau ada dari semua pengikut saya, untung kalau ada 2%. Itulah membuktikan manusia itu bahwa ketika dia membutuhkan kita, maka dia senang dengan kita. Ketika nggak butuh lagi, ya siapa lu? Itulah manusia. Kalau saya ya teman-teman, ya, saya berusaha terus memberikan informasi kepada Anda, sekalipun Anda tidak senang dengan saya. Saya membuktikan dengan apa yang saya lakukan. Bukan dengan berteori, karena teori itu tidak ada gunanya kalau tidak ada praktek. Ya, saya memberikan rahasia sukses. Kalau saya sendiri tidak mengalami, percuma, ya. Bagaimana bisa mendapatkan hasil tapi saya sendiri tidak melakukan, ya. Hari ini saya cair, seperti yang tadi saya bilang, saya cair landing dari YouTube. Saya tiap bulan sudah pasti dapat, ya. Ada notifikasi tanggal 20 hari ini cair, karena hari Sabtu Minggu itu tidak dihitung, ya, kalau di YouTube teman-teman. Jadi harus masuk ke hari berikutnya di luar tanggal merah. Nah kalau snack video enggak, hari ini pun saya WD. Nah itulah perbedaan masing-masing sistem di media sosial juga ya. Nah jadi yang saya sampaikan adalah pengalaman saya. Ya sekecil apapun itu, kalau namanya pengalaman ya. Atau kenapa saya membahas aplikasi, karena saya ada di dalamnya. Tidak mereview dari luar, tidak membahas, tidak menjelek-jelekkan aplikasi orang dari luar, tapi saya langsung alami. Itu sebabnya kalau saya ngomong tentang VTube dan N89, siapa yang berani bantah? Ya kan? Karena saya sendiri adalah membernya.
Nah, seperti itu teman-teman. Jadi saran saya kalau mau jalankan snack video dengan menggunakan link, ya promosi lah. Tujuannya apa? Anda bisa dapat duit juga teman-teman, yang seperti yang saya lakukan, ya kan? Bangun jaringan, undang temanmu di media sosialmu. Harus menggunakan link. Kenapa? Karena kalau tidak menggunakan link, kita tidak bisa mengundang orang lain. Atau Anda mendownload snack video, lalu gunakan kode undangan di deskripsi video saya. Ada angkanya di sana kan, 1, 2 sekian itu. Nah, masukkan di dalam, ikat segera supaya aplikasimu bisa berfungsi dan berjalan dengan baik. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi apa yang, biarlah apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, saya membahas tentang ya pengalaman-pengalaman lah. Hari ini cair lagi di YouTube. Belum awal bulan cair ya, tanggal 20 berapa ya? Lumayan. Bisa di YouTube itu tanggal 21 teman-teman kalau tidak ada tanggal merah. Tapi kalau ada tanggal merah, tanggal misalnya tanggal 20 itu hari Jumat, nah itu dipindah, Sabtu minggunya itu dilewati, nanti hari Senin baru cair. Nah seperti ini. Oke ya, sampai jumpa teman-teman semua, tetap semangat untuk snacker dan ya bersabar untuk orang yang menanti di aplikasinya yang sampai saat ini belum bisa direalisasikan. Salam sukses buat Anda semua.